Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Kelantan? Mana segar belaka? Alhamdulillah. Saya apabila dijemput untuk ke program ini, terus saya teringat kepada satu peristiwa pada tanggal 28 Ogos 1963. Ketika itu, seorang tokoh politik gerakan hak asasi yang bernama Martin Luther King berucap di Lincoln Memorial dengan ucapannya bertajuk "I have a dream". Antara ucapannya dia kata, "I have a dream that one day my four little children will live in a nation that they will never be judged on the color of their skin but by the content of their character". Itu dream Martin Luther King. Saya pun ada dream. I have a dream. Kok Kelantannya ambo ada impian. Di mana akan tiba satu ketika orang PAS, orang UMNO, ahli akademik boleh duduk sepentas berbicara tentang masa depan agama Islam. Dan hari ini ia menjadi kenyataan. Kita bagi tepukan gemuruh kepada semua panelis kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk makluman, nak boleh ke ada program malam ni bukan senang. Cabaran dia luar biasa. Penganjur dia berdebar sokmo. Berdebar sokmo sebab takut-takut ada masalah yang menyebabkan tak boleh nak jalan program pada malam ini. Antaranya sahabat lama saya, Ustaz Fathul Bari, zaujah dia, isteri dia ada masalah kesihatan yang menyebabkan sukar. Siapa tak saya ke bini, betul tak? Tua-tua saya ke bini? Saya ke bini? Oh, saya. tapi kerana sayangkan kebenaran, Ustaz Fathul Bari menggagahkan diri untuk hadir juga ke program kita malam ini. Tuan-tuan, kita bagi tepukan untuk Ustaz Fathul Bari, tuan-tuan. Panelis ni semua saya kenal rapat. Dr. Fazli dulu pensyarah di UIA. Dr. Asri dulu, saya pernah ikut kuliah dia sewaktu di UIA. Ustaz Fathul Bari, kami sebaya. Kami pernah satu matrikulasi di Petaling Jaya suatu ketika dahulu. Jadi adalah rahsia-rahsia kami dulu-dulu. Ya. Antaranya motor buruk dia. Ustaz Fathul, motor tu pergi mana dah? Ada lagi? Ada lagi, ha, sejarah tu. Ha? Dan juga bersama dengan Dr. Ridwanti, kami pernah sepentas di Intan. Dah lama dah, Ustaz. Baik. Forum kita malam ni bermula dengan round pertama. Setiap panelis akan mengemukakan hujah masing-masing. Round kedua, saya akan bertanya mereka soalan. Round ketiga, para penonton, anda juga diberikan hak berdasarkan Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Kebebasan Bersuara, anda juga boleh bertanya. Dengan syarat pendek, ringkas dan tujukan kepada siapa. Maka tajuk kita pada malam ini PRU 13, masa depan Islam, lagu mana? Ha, setara mana? Orang Kelantan rasa lagu mana? Ada kata tukar, ada kata tak payah tukar. Okey. Malam ini para penonton, hadirin dan hadirat sekalian, insya-Allah kita berdiskusi dengan penuh akhlak. Kita tampilkan akhlak orang Kelantan sebagai sebuah negeri yang disebut sebagai Universiti Terbuka Politik Negeri Kelantan. Kita bagi tepuan gemuruh kepada Kerajaan Negeri Kelantan sebagai penganjur pada malam ini. Jadi tanpa menengahkan masa, saya memulakan terlebih dahulu tuan rumah, iaitu Dr. Fazli Hassan, untuk mengemukakan argumen beliau, hujah-hujah beliau berdasarkan tajuk yang kita ada pada malam ini. Ikut peraturan 5 minit sore, saya berkuasa sebagai moderator. Dengan suka hati saya tambah 2 minit lagi. Jadi minit kelima kad kuning, minit ketujuh tak habis lagi saya beri kad merah euro, okay? Jadi Dr. Fadli dipersilakan untuk menyampaikan ucapan. Tafadhal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dan dikasihi saudara pengerusi majlis, yang dihormati tetamu-tetamu kita semuanya daripada luar Kelantan, saya sahaja daripada Kelantan. Jadi kita mengalu-alukan semua ahli panel pada malam ini, dan saya rasa amat bertuah sebenarnya kerana dapat duduk sebaris dengan ahli panel dan juga moderator yang semuanya masyhur belakang. Jadi antara kesemua yang ada di barisan hadapan ini, sayalah yang paling tidak dikenali oleh masyarakat. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dihormati sekalian, tajuk kita pada malam ini adalah tajuk politik. Tajuk kita pada malam ini, apa akan berlaku selepas pilihan raya ke-13 kepada orang Islam. Nampak macam ada masalah sahaja. Jadi tuan-tuan, lama dah kita dalam PAS dan juga dalam Pakatan Rakyat ini mengatakan orang Islam di Malaysia ini memang ada masalah. Tetapi tidak didengari dan tidak dihiraukan. Amat malang sekali kalaulah umat Islam sekarang ini baru merasakan umat Islam terancam dan ada masalah. Amat malang sekali. Sedangkan kami PAS, lama dah kata umat Islam di Malaysia ini bermasalah, terancam dari semua sudut. Dari sudut agama, akidah mereka. Dari sudut ekonomi mereka sememangnya begitu. Dan akhlak mereka amat parah sekali, tuan-tuan. Tetapi, apabila UMNO kata orang Melayu bermasalah, barulah semua section dalam masyarakat Melayu kata Melayu ada masalah. Sedangkan UMNO dia kata Melayu ada masalah itu adalah apabila dia merasakan dalam pilihan raya yang ke-13 nanti dia yang ada masalah, bukan orang Melayu. Sebenarnya UMNO yang ada masalah, bukan orang Islam. Dan ini ditegaskan sendiri oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Bermula daripada Musa Hitam lagi, dia kata UMNO sudah dihindapi penyakit tua yang nyanyuk, yang tak lama lagi akan pupus. Kemudian Dr. Mahathir sendiri kata bahawa UMNO ini sudah buruk sampai ke akar umbinya dan dia pernah keluar daripada UMNO. Kemudian Pak Lah Badawi sendiri pun, ya, dalam ucapan Persidangan Agung UMNO selepas tahun 2008, pilihan raya 2008, dia kata UMNO sudah dihinggapi penyakit sindrom sudah lama berkuasa. Itu masalah dengan UMNO, tetapi kenapa dikaitkan dengan umat Islam? Itu masalahnya, tuan-tuan. Jadi pada malam ini, kita setuju kata umat Islam ada masalah, tetapi kita berbeza dengan UMNO. UMNO kata untuk menyelesaikan masalah umat Islam, untuk memastikan survival umat Islam, maka mesti menangkan UMNO dengan lebih besar lagi dalam pilihan raya yang akan datang. Bagi kita Pakatan Rakyat, untuk menyelesaikan masalah umat Islam dan memastikan umat Islam ini selamat, survival, kita kata kena runtuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Sebab apa kita kata begitu? Sebab sebelum ini, bermula daripada tahun 1957 kita merdeka sampailah kepada sekarang, yang menjadi tunggak kepada kerajaan Malaysia nya adalah UMNO. Dan segala masalah yang berlaku ini daripada 55 tahun sampai sekarang ini, puncanya adalah UMNO. Macam mana kita nak menyalahkan orang lain? Sebab DAP tak pernah perintah Malaysia, PAS tak pernah perintah Malaysia. Dan kami, kita PAS ni, Alhamdulillah, Alhamdulillah kita ini wujud seawal wujudnya UMNO itu sendiri. Hizbul Muslimin ditubuhkan
sebelum kemerdekaan, sebagaimana juga UMNO ditubuhkan sebelum kemerdekaan. Kemudian apabila UMNO mengkhianati pejuang-pejuang Melayu dalam Parti Kebangsaan Melayu Melaya yang dipimpin oleh orang-orang Melayu yang dikatakan golongan kiri oleh Inggeris, dan juga mengkhianati pejuang-pejuang Islam dalam Hizbul Muslimin yang dipimpin oleh para ulama, sebaliknya mereka bersekongkol dengan penjajah. Bermula daripada tarikh itu lagi, ulama-ulama kata UMNO tidak boleh dipercayai untuk membela orang Melayu dan membela agama Islam. Sebab itulah apabila Hizbul Muslimin diharamkan dengan sebab UMNO sekongkol dengan penjajah, PKMM diharamkan, maka ulama menubuhkan Parti Islam Setanah Melayu pada tahun 1951. Jadi tuan-tuan, bagi kita ada dua penyelesaian. Satu, sama ada beri kemenangan kepada UMNO. Yang kedua, runtuhkan UMNO. Itu sahaja. Dan kita, saya di pentas pada hari ini adalah untuk menjawab dua persoalan ini. Kita cuba lihat apa akan berlaku sekiranya beri kemenangan kepada UMNO. Kalau kita beri kemenangan kepada UMNO, saya nak sebut apa yang sudah dikatakan oleh Tan Sri Harutsani sendiri. Kalau kita ambil orang lain mungkin dipertikalkan. Tan Sri Harutsani dia kata 100 ribu orang Islam murtad. 3 bilion setahun umat Islam menghabiskan duit untuk judi. Dan 1 bilion setahun orang Islam menghabiskan duit untuk arak. Belum lagi dikira dengan segala macam kesusahan yang dihadapi oleh orang Melayu dan juga orang Islam. Tetapi bagaimana kalau kita menangkan Pakatan Rakyat? Saya tidak mengatakan apabila Pakatan Rakyat menang, umat Islam menang. Tetapi janji Pakatan Rakyat adalah untuk menyuburkan demokrasi. Dan kita yakin apabila demokrasi disuburkan, dibenarkan untuk beroperasi secara meluas, kebebasan bersuara, kebebasan surat khabar, kebebasan mengeluarkan pendapat, maka di situ umat Islam ada ruang untuk menyampaikan dakwah secara bebas yang mana sebelum ini disekat oleh UMNO. Maka dengan itu insya-Allah apabila kita praktikan Islam dalam kuasa yang kita ada walaupun sedikit, contohnya Kelantan, masyarakat boleh menerima. Buktinya setelah 20 tahun kita memerintah Kelantan dengan kuasa yang sedikit yang ada kepada kita, kita buat Islam sekadar kemampuan kita, akhirnya masyarakat yang bukan sahaja Islam tetapi bukan Islam sudah boleh menyokong PAS. Dan pada tahun 2008 terbukti apabila 5 buah negeri jatuh ke tangan Pakatan Rakyat hasil daripada apa yang telah kita buat di Kelantan. Kelantan telah mencipta rekod yang tidak ada pada negeri-negeri di bawah Barisan Nasional. Zero rasuah, satu pencapaian yang tidak pernah dicapai oleh mana-mana negeri dalam negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Fazli Hassan di atas penghujahan daripada beliau sebagai mewakili PAS di dalam perbincangan kita pada malam ini. Kita ada dengar pandangan daripada PAS. Sebelum kita mendengar pandangan daripada ahli akademik dan juga mantan mufti, kita nak dengar juga apa hujah daripada UMNO. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, saya harap sangat-sangat sebab kita ini berbincang, bukan berdebat. Berdebat ni kita nak hentam-menghentam, kita berbincang. Jadi kita orang Kelantan, kita tunjuk akhlak kita orang Kelantan. Boleh tuan-tuan? Maka disebabkan orang Kelantan bersedia menunjukkan akhlak orang Kelantan, saya terus menjemput sahabat lama saya, Ustaz Fatul Bari. Tafadalu mashkura. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ثم كشفت والمدرّت صاحب شيا Saudara Amin Idris, ahli panel yang dikasihi dan dihormati sekalian, div-div kehormat dan tidak dilupakan khusus buat sahabat saya Dr. Fadlan yang sudi menemani saya pada malam ini. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian.
Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada malam ini dalam satu majlis ilmu, saya kira tajuknya bersifat politik, PRU 13 Hala 7 Islam ataupun masa depan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mendengar ucapan sahabat saya Al-Fadil Dr. Fadli sebentar tadi, saya kira ia terlalu bersifat politik. Kedatangan dan ketibaan saya pada malam ini, berdiri di sini, duduk di sini, bertujuan berbicara tentang Islam itu sendiri, tugas dan tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Apabila kita berbahas tentang Islam, saya kira kita perlu keluar terlebih dahulu daripada kepompong politik. Walaupun tajuk, bawa tenang. Saya dengan kuasa saya, sebagaimana tuan-tuan, saya terpaksa. Boleh terus, boleh relax. Okey. Ustaz, silakan. Walaupun tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan PRU 13. Kerana saya suka membawa dan membacakan kepada kita semua permasalahan umat Islam di mana sahaja mereka berada. Kesemuanya telah dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut di dalam hadis Irbat Ibn Sariyah, ketika mana di subuh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersolat subuh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka beberapa mutiara perkataan nasihat, sehingga kata Irbat Ibn Sariyah, zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, mengalir air mata para sahabat mendengar nasihat Nabi dan bergemetar hati mereka bila mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, salah seorang daripada mereka meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, memberikan wasiat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'u wat-ta'ah walau ta'ammara 'alaykum 'abdan habasyyah fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Ini poin yang saya ingin kongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar dan taat kepada pemimpin walaupun ia merupakan hamba abdi yang berkulit hitam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya barang siapa yang hidup selepas daripada kewafatanku, nescaya ia akan melihat perselisihan yang begitu banyak, perselisihan yang begitu besar. Dan kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersifat umum, merangkumi apa jua bentuk perselisihan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perkataan di sini ikhtilaf, perselisihan, bukan perpecahan. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan. Apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ila 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah. Akan berpecah umat ini kepada 73 kelompok, kesemuanya menjadi ahli neraka kecuali satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang satu itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'ah. Ditanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pengertian al-jama'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, apa yang aku berpijak di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Ini hadis tentang perpecahan. Adapun hadis yang pertama saya bacakan tentang perselisihan. Jadi perselisihan dan perpecahan adalah sunnatullah, satu ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana keimanan manusia. Maka sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memaklumkan kepada kita tentang wujudnya, bakal wujudnya perselisihan, bakal wujudnya perpecahan, maka kita juga perlu mencari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar didik kita untuk menyatupadukan manusia. Kalau kita di sini pada hari ini berbicara tentang perselisihan sesama kita, apa yang berlaku bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang berlaku bercanggah dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam, maka apa tindakan yang perlu kita lakukan? Ini sewajarnya perbincangan kita pada malam ini. Apabila kita berbicara tentang PRU 13, Hala 7 Islam itu sendiri,
Saya suka berkongsi dengan kita semua di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli." Dialah yang mengutuskan rasul dengan petunjuk dan agama yang benar bertujuan untuk menzahirkan Islam daripada agama yang lain. Maka kalau kita bersepakat, bersetuju bahawasanya kita ingin memartabatkan kedudukan Islam, maka kita perlu fikir apa kaedah dan caranya. Kalau kita asyik daripada pihak PAS ataupun daripada pihak UMNO masing-masing mencari kelemahan dan kekurangan tanpa memberikan jalan penyelesaian, sampai bila perbincangan-perbincangan yang seperti ini tidak akan menjadi perbincangan yang bermanfaat untuk ummah. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berbicara di sini, kedatangan saya pada malam ini untuk sama-sama berkongsi, sama-sama kita berbicara, berbincang bagaimana langkah penyelesaian bagi setiap isu yang dihadapi. Maka saya kira cukup di situ dulu untuk pusingan pertama. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Fathul Bari, dan sekali lagi kepada para hadirin sekalian, saya harap agar kita dapat memelihara akhlak kita sebagai Kelantan, sebab Kelantan ini suhu sebagai negeri Serambi Mekah, dan kita buktikan kepada Ustaz Fathul Bari bahawa memang orang Kelantan terpuji kerana akhlaknya. Insya-Allah boleh tuan-tuan? Boleh tak? Oh, baik. Ambo sokong royalti insya-Allah. Baik. Mana baik tak? Tak sokong apa? Baik, hadirin sekalian, daripada Dr. Fazli, kita pergi kepada Ustaz Fathul Bari. Kita balik sekali lagi pada doktor. Nak dengar siapa? Dr. Asri ke Dr. Ridwanti dulu? Ah, popular juga Dr. Asri. Dr. Asri, kita persilakan Dr. Asri. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Fadil pengerusi, ahli-ahli panel, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya sedikit minta, dah pengerusi minta, sekali lagi saya minta, kalau boleh masa perbincangan ini dalam keadaan yang tenang. Mungkin kadang-kadang kita ada benda yang tak bersetuju, tapi Kelantan adalah universiti terbuka yang matang, yang lebih daripada tempat lain dalam membicarakan. Saya dah datang banyak kali di sini. Saya selalu tulis dalam artikel saya memuji kematangan orang Kelantan dalam berpolitik. Jadi kita akan terus dalam keadaan yang tenang, insyaAllah sehingga habis program ini. Apa yang sebenarnya rakyat mahu di dalam politik? Apa yang sebenarnya sebagai manusia kita nak apabila kita tahu kita ada pemerintah? Tadi Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyebut satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata, sataqumu sa'ah warrumu aktsarun nas, akan berlaku kiamat dan orang Rom adalah orang yang paling ramai. Bila kiamat berlaku, Rom paling ramai. Rom ni merujuk kepada bangsa Eropah. Mungkin sebahagian orang dia tak berapa setuju kalau kita puji setengah orang Eropah. Saya bukan puji agama dia. Saya nak puji apa yang dalam hadis ini sebut. Apabila Amr bin Auf, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengar hadis ini. Lalu dia kata, "In qulta dhalik fa inna fihim khisalan arba'an." Jika engkau kata perkara ini, orang Eropah ni, orang Rom ni, sehingga akhir nanti pun mereka orang yang paling kuat. Dia banyak ni, banyak kekuatan, macam-macam tafsiran ahli hadis. Kerana mereka ada empat ciri. Saya tak mau sebut semua ciri, saya nak pilih satu dua ciri saja yang untuk kena masa kita singkat. Yang pertama kata Amr bin As, ini sahabat Nabi, yang perhati politik orang Rom. Kata dia, pertama, hum ahlamun nas inda fitnah. Mereka orang yang paling lunak apabila berlaku fitnah.
Bila berlaku kacau bilau, pemerintah mereka, rakyat mereka mengambil pendekatan yang menguntungkan negara, yang menguntungkan rakyat. Sebab itu dunia Islam kritik mereka sampai hari ini. Tapi mereka dalam banyak keadaan terus memotong kita. Tetapi yang antara yang disebut lagi ialah khairuhum limiskinin wa yatim wa dha'if. Orang Eropah ini paling baik untuk orang lemah, untuk orang miskin, untuk orang anak-anak yatim. Ini ciri mereka. Masyarakat yang menjaga kebajikan negara dan umat mereka. Walaupun kita tak suka dengan mereka, mereka baik sesama mereka. Orang-orang yang pernah belajar di sana dan ramai tuan-tuan tahu, mereka di sudut kebajikan ini memang mereka jaga. Tapi saya nak sebut kata Amr bin As, wa khamisatun jamilatun hasanah. Yang kelima, perkara yang paling baik, yang cantik yang ada pada bangsa ini yang menyebabkan mereka kuat, amna'uhum min zulmil muluk. Paling menghalang mereka adalah golongan yang paling menghalang kezaliman para penguasa. Amna'uhum min zulmil muluk, bukan amnu'uhum. Gurau ya. Amnu'uhum min zulmil muluk. Bagusnya bangsa ini kerana mereka paling menjaga, menghalang kezaliman para pemerintah. Disebab itu mereka kuat. Saya nak sebut, sebab saya secara kebetulan berada di sana lah sekarang dan balik cuti. Baru ni tuan-tuan semua tahu, siapa tengok BBC, dia tengok bagaimana Queen British, dia Diamond Jubilee. Dia sambut 60 tahun pemerintahan dia. Kita tahu sumbangan raja-raja dan Queen British ni besar, sehingga orang kata the sun never sets on the British Empire. Tak pernah matahari tak tenggelam dalam British Empire nya punya luas. Tetapi apabila dia nak beli kapal persiaran sempena hari ulang tahun dia tu, dia buat undi rakyat. Walaupun Queen tu sebenarnya sumbangan Queen kepada negara, dari segi dia bayar cukai full. Mungkin dia tak ada kereta yang bernombor bagus, tapi dia jual cukai. Dia bayar cukai full. Dia bayar pendapatan hasil khazanah keluarga dia balik pada negara. Tetapi bila dia nak beli hanya kapal persiaran, 64% rakyat tidak bersetuju, maka kerajaan menyatakan tak boleh beli. Saya nak cerita pentingnya kuasa rakyat dalam menghalang kezaliman. Apabila saudara bercakap tentang pilihan raya, saya mungkin tidak mahu berfalsafah tinggi. Apa yang saudara nak daripada pilihan raya? Rakyat, apa yang mereka nak? Saya rasa semua, bukan saja orang Kelantan, di mana-mana saja, mereka nak supaya sebuah negara yang adil. Itulah asas pemerintahan. Adakah orang Islam terancam selepas pilihan raya? Saya tak tahu. Tapi kalau selepas kita mengundi, orang Islam separuh mati, mungkinlah terancam. Tapi jumlah orang Islam akan banyak tu juga. Dan jika mereka tidak berpuas hati, adakah peluang untuk mereka mengundi lagi sekali? Mereka tetap ada. Maka dengan itu saya rasa kita mesti bahaskan dalam kerangka ini, dan jangan berlebihan dalam menyatakan bahayanya, dan jangan juga berkurangan di dalam membahaskan aspek penting bagi pemerintahan, iaitu menegakkan keadilan bagi seorang penguasa. Baik, terima kasih Dr. Azri Zainal Abidin, Datuk Dr. Azri Zainal Abidin. Walaupun beliau kurang biasa lagi dipanggil Datuk, tapi kena biasa-biasalah Datuk. Baik, dan menarik apa yang Dr. Azri sebut, kita mahukan keadilan. Malah dalam Quran Tuhan kata watammat kalimat rabbik sidqan wa adlan. Disempurnakan kalimah Tuhanmu iaitu Islam dengan kebenaran dan keadilan. Kita beralih kepada Dr. Ridwanti sebagai wakil ahli akademik untuk mengemukakan hujah beliau. Dipersilakan Dr. Ridwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Tuan pengerusi, barisan ahli panel, seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita membicarakan tentang masa depan umat Islam, kita tidak hanya memperkatakan sebuah negeri di Kelantan sahaja. Kita memperkatakan keseluruhan negara yang berada, negeri-negeri yang berada di dalam Malaysia dan juga umat Islam keseluruhannya. Sebab itu saya cukup bimbang umat Islam hari ini dia akan menang sorak sahaja. Di akhirnya nanti kampungnya tergadai. Dan tuan-tuan kena ingat, saya nak sebut, selaku orang yang bukan Melayu, satu-satunya di atas pentas ini, saya melihat apabila orang bukan Melayu, orang bukan Islam berbincang, mereka apabila bercakap soal masa depan mereka, bahasa mereka, agama mereka, mereka cukup bersatu hati dan mereka tidak saling sorak menyorak antara satu sama lain. Tetapi mereka membincangkan bagaimana nak memperkasakan masa depan, agenda bangsa dan bahasa mereka. Dan saya mengharapkan kita yang berada di sini, kalaupun tidak mahu mengikut orang bukan Islam, sekurang-kurangnya kita lihat sendiri anjuran agama kita apabila kita membincangkan sesuatu perkara yang berkaitan dengan masa depan kita. Kalau tidak, kita tidak akan ke mana-mana. Sebab itu, orang putih kata, apabila kita berbincang, bincangkan what is right, what is wrong. Bahaskan apa yang benar, apa yang salah. Dan bukannya who is right, who is wrong. Bukannya siapa yang benar, siapa yang salah. Ini masalah, tuan-tuan. Saya datang kemari untuk melihat kita secara matang membahaskan perkara-perkara sebegini. Dan saya hanya nak berkongsi sahaja. Sebab tuan-tuan orang Melayu, saya orang Cina. Dan saya nak bagi tahu budaya politik. Budaya politik. Kalau tuan-tuan nak dengar, dengarlah. Ya. Dengan sebab itu saya nak sebutkan di sini. Ya. Tuan-tuan perempuan, saya sudah letih melihat telatah perangai umat Islam hari ini. Sebab itu, ini masalah. Mau tenang. Ketidak kita tak boleh berbincang secara lancar. Saya, tuan-tuan perempuan, saya selalu membincang perkara ini dengan orang bukan Islam. Jangan sampai akhlak kita lebih buruk daripada orang bukan Islam. Itu saja saya minta. Cuba kita dengar apa yang ingin dihujahkan. Kita datang atas dasar kita ini orang Islam nak melihat kita ini menjadi kuat, kita ini bersatu padu, itu saja. Dan kalau tuan-tuan nak merasakan kita datang sini nak tuding jari, tak ada ertinya kita datang. Itu saja. Sebab itu, teruskan doktor, teruskan. Orang kata great mind discuss idea. Minda besar bincang perkara, idea, benda-benda besar. Average mind discuss event. Minda sederhana bincang peristiwa. Dan small mind discuss people. Minda kecil ini bincang pasal orang, ngata orang, mengumpat orang. Dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sudah sampai masanya umat Islam hari ini, kalau kita nak bincangkan agenda umat Islam pada masa depan. Sebab itu saya melihat, tuan pengerusi, saya melihat dalam hari ini, saya sebenarnya nak bercakap panjang, saya nak bercakap, sampaikan apa yang terkilan dalam hati saya. Tapi kalau tuan-tuan bersorak macam ini, saya tak teringin pun nak bercakap. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Ridwanti. Cuma saya nak perbetulkan sikit Dr. Ridwanti, doktor. Dr. Ridwanti bukan satu-satunya orang bukan Melayu di atas pentas ini, sebab mak saya orang Cina campur Siam, ayah saya orang India campur Iban. Jadi kita berdua bukan Melayu, doktor. Salam sikit. Okey, baik. Hadirin dan hadirat, sekarang tiba masanya untuk saya bertanya soalan. Dan untuk maklumat anda, saya tak buat apa-apa persiapan. Saya tak buat apa-apa persiapan. Apa yang saya bersiap ialah saya dengar apa mereka bercakap, daripada situlah saya bertanya mereka.